Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini saya kembali membahas tentang zikir penarik rezeki, ijazah zikir dari Habib Nobel Alaidrus. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar sahabat Waida tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Sahabat channel Waida, Habib Nobel Alaidrus dalam sebuah kesempatan memberikan sebuah ijazah zikir pembawa kaya yang didapat dari salah satu guru beliau, yaitu Habib Ahmad bin Husain Assegaf Bangil. Sebelumnya, Habib Nobel Alaidrus mengisahkan ketika beliau mendapat ijazah tersebut dari sang guru. Nah, Habib Ahmad ini bicara ke saya, "Habib Nobel, saya bermimpi ada satu wali yang keluar dari kuburan, jadi bangkit dari makamnya. Terus wali tadi ngajarin ke saya untuk membaca, 'Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni.' Jumlahnya terserah, tapi intinya membacanya untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan uang," kata Habib Nobel dikutip dari unggahan YouTube Ngaji Hijrah. Habib Nobel menjelaskan bahwa ijazah ini digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan uang, baik itu saat membuka dompet terkait hutang atau saat hendak mengambil uang di ATM. Kalau membuka ATM saja, PIN harus dimasukkan, benar kan? Buka ATM, PIN harus dimasukkan terlebih dulu. Maka ini zikir adalah PIN langit, ujar Habib Nobel. Habib Nobel juga menganjurkan untuk meniup objek yang sedang diberi zikir, supaya ada ikatan antara hati dengan objek, biar pengaruh doanya semakin kuat. Karena ada ikatan hati dengan objek, intinya itu hati dan objek biar nyambung, kata beliau. Zikir ini diamalkan secara rutin tanpa ada jumlah tertentu, namun dikerjakan secara istiqomah. Kalau saya setiap selesai sholat, tidak pernah meninggalkan zikir ini, insya Allah. Jadi selesai sholat, setelah saya doakan semua umat Islam, minta ampunan kepada Allah, doa untuk orang tua, keluarga, lalu saya tidak minta hal lain, kemudian zikir, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Terus saya sambung dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramika waqni bifadlika amman siwak. Disambung dengan doa ini, doa pelunas hutang, terang Habib Nobel. Semua yang berkaitan dengan uang, lanjut Habib Nobel, hendaknya dimulai dengan zikir ini. Dimulai dengan memanggil nama Allah, diucapkan dengan mantap, percaya diri, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil benar-benar memanggil Allah, ya itu kan duhai, ya Hanan, duhai engkau yang maha menyayangi. Jadi merayu dulu, ya Hanan, ya Allah yang maha penyayang, ya Manan yang maha memberi, tidak pernah pakai berhenti, ya Fatah yang maha membuka semua hal yang tertutup, ya Razak yang maha pemberi rezeki, ya Ghani yang maha kaya, ya Mughni yang maha mampu membuat kaya. Itu kan seakan memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas Habib Nobel. Habib Nobel mengungkapkan buah hasil dari zikir yang beliau amalkan dengan istiqomah. Beliau menunjukkan seluruh bangunan di sekitar tempat tinggal Habib Nobel hanya bermodalkan amalan tersebut. Saya ijazahkan kepada Anda semua zikir Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni sebagaimana diijazahkan oleh Habib Ahmad bin Husain Assegaf kepada saya, ucapkan qabiltu, tutup Habib Nobel. Sekian dulu tentang zikir penarik rezeki, ijazah zikir dari Habib Nobel. Semoga sahabat channel Waida dapat mengamalkan zikir ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.